Iya. Akhirnya saya itu kok, saya apa namanya, saya jual-jualin. Pokoknya tak jual, ya? Ini dia produksi terus tapi sebenarnya tak jualin. Berarti kayaknya ini nggak disengaja ibaratnya? Ya, dia butuh modal. Iya. Butuh modal, ya perbankan juga pakai gitu. Oh, nggak usah masalah lah. Sebenarnya apa ya, luar biasa lah, ini tepat kok. Maksudnya konsul sama saya buatin konsep itu mudah di sini. Menarik. Konsep apa? Oh, supaya. Boleh. Saya cerita. Sarjana peternakan jenengan, bukan? Bukan, saya akuntansi. Oh. Asli ya, sini. Berkepanjangan loh, Mas. Tanah airnya di sini, dari ibu di sini. Oh. Tapi saya merantau ke Jakarta. Terus sampai kuliah di sana, terus balik lagi ke sini. Udah, saya mau beternak. Ya Allah. Masukin YouTube ya? Iya, ini yang pemilik apa? Rajo. Rajo Tatar. Rajo Tatar Selawi. Iya, Rajo singkatan apa itu, Mas? Rojo itu dulu rumah makan ibu saya yang di Brebes. Oh. Saya ambil. Kalau Tater itu tani dan ternak. Oh. Jangan dingin ya. Gitu. Iya, iya. Tater. Jadi mulainya dari situ. Iya, iya. Mau ngembangin usaha. Udahlah yang kecil dulu. Jadiin aja lah. Iya, iya. Luar biasa. Ini berarti mengalir bain ya, tidak diprogram dari awal mau buat tempat wisata gini enggak ya? Enggak, tadinya kita fokus di peternakan sapi, tapi tiap hari Minggu dikunjungi, tiap hari sekolah dikunjungi. Oh. Hanya sapinya enggak bisa gemuk kok. Oh. Karena tiap hari tiap itu potong. Kenal potong. Sama Mas Tamnya? Itu bos jamu ya. Iya. Iya. Dengar namanya. Namanya ya. Ada keinginan untuk mencalek tahun berikutnya? Ada. Tidak. Tidak ingin berpolitik. Oh iya. Sudah didorong-dorong tapi iya. Enggak. Kalau Pak Wastam berpolitik itu sekarang jadi kayak ini. Insyaallah jadi. Iya, jadi. Dari partai apa? Kurang tahu saya, Lu. Kemarin kan digratiskan orang seaji barang yang mau masuk ke Dreamland. Ya akhirnya orang kan kuncinya di situ. Iya. Doain aja. Iya. Sabar, kan? Iya pasti. Barangkali nanti tahun depan kesini udah ada perubahan. Oh iya. Pasti. Luar biasa. Bisa minta konsep masyarakat. Oh pasti. Iya. Gimana caranya? Iya. Lebih mudah dari saya lebih sukses. Iya. Amin. Ini berapa hektar ini, Mas? Ini total keseluruhan ada 12 hektar. Ya Allah. Tapi berapa dari berapa hektar berawal? Baru kita garap ini 2 hektar. Ada sekitar 5 hektar lagi 11 hektar. Berapa dari berapa hektar tadinya? Awal-awal mula benar-benar. Awal mula. Iya. Awal mula ini kita dimulai dari 5 hektar. Ya Allah. Dulu tanah murah, Mas, ini masyarakat dibeli kepenak bae apa? Ini dulu tanah buangan. Oh. Tanah buangan tahun 98 bekas sandang ayam punya Cemara Sewu dijarah sama masyarakat sini. Oh. Tahun 98 tuh ya, zaman Iya. Itu iya. Jarah. Oh. Apok lah itu. Oh. Harga murah berarti 300 hektar tadi cuma sekitar 300 juta. Ya Allah. Terus semakin ke sini harga tanah tuh. Itulah aset. Iya, iya. Lahan semakin sempit kan. Iya. Goblok. Iya, iya. Beternak sapi inilah yang jadi kuncinya. Ini karcisnya berapa kalau hari biasa, Mas? Murah, 10.000. Oh, sengaja bisa nonton master. Iya. Kalau oh, yang ini baru ini. Nah, ini peternakan sekaligus tempat wisata Rojo Tater di daerah Selawi. Ya, kalau sudah nyampe Selawi, tanya wisata Rojo Tater. Ini tidak disengaja berawal dari peternak sapi. Nah, ini peternakannya. Ini ada lomba sulap di sini, Pak Safar ikut memeriahkan ikut lomba. Itu kontestan The Master dulu. Bener ya, Mas? Iya, bener. Jualan tanah ya. Mas Sabar asli sini? Asli Sragen, istri Aji Barang. Saya tinggal di Aji Barang. Tapi kok sampai Margasari? Saya kemarin kan keliling sulap di daerah sini, kos di Margasari. Iya kan nggak tahu kemarin. Tiap hari itu ada edukasi anak-anak. Oh iya iya. Ada sekolah, ada iya. Sini mau belajar ternak. Iya. Terus kita makanya kenal lama Endros, Endros main. Oh, anak-anak. Iya. Hibur anak-anak. Iya. Terus ada si Tio, yo main. Hibur anak-anak. Oh. Intinya kita menghibur anak-anak. Iya iya.
Ini ada edukasi, ada hidup. Iya. Wow, halo. Pak Sabar, Pak Sabar. Ini keren. Aku juga subscribe, lihat-lihat video terus Pak Sabar tuh update-nya terus-terusan. Jadi enggak sia-sia subscribe channelnya Pak Sabar. Kemarin ada nama Andi itu, kan lihat enggak? Channelnya Pak Sabar. Apa ya?